Selamat datang di channel Korotek Watashi no Namewa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tolong saja Korotek KKUROTAKA. Nanti kalau saya muncul channel saya, di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-1299 ini, saya akan membahas soal cukup banyak ya. Jadi dicari hasil bagi dari soal ini. Untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus hati-hati ya, karena ini ada jebakan soalnya. Kadang-kadang ada yang kurang teliti dalam memakai cara Horner gitu, metode Horner itu ada yang kurang teliti gitu. Nah, langsung saja kita bahas untuk mengerjakan ini, saya pakai Horner ya. Nah, angka yang kita taruh di sini yang pertama adalah ini ya, karena ini min 3, kita tulis di sini itu 3. Nah, bukan ini jebakannya ya, tapi jebakannya nanti ada angka yang ada di sini. Nah, di sini hanya ada angka 1, 2, 3. Hanya ada 3 angka ya yang dimasukkan ke sini. Tapi padahal ini x pangkat 4. Nah, ketika ini x-nya pangkat 4, maka angka yang ada di sini itu harusnya ada 5 angka ya. Kalau x pangkat 3 itu ada 4 angka. Kalau x pangkat 2 itu berarti ada, atau x kuadrat itu harus ada 3 gitu ya. Nah, ini x pangkat 4 harusnya itu ada 5, tapi ini hanya ada 3. Nah, kita urutkan dulu. Pertama itu mulai dari x pangkat 4 dulu. Nah, koefisiennya ini tidak ada, ini artinya 1 ya. Jadi kita tulis 1. Nah, setelah x pangkat 4 itu harusnya kan x pangkat 3 kan. X pangkat 3. Nah, di sini tidak ada x pangkat 3, itu artinya 0. Kita tulis 0 gitu ya. Nah, x pangkat 3 sudah, kemudian x pangkat 2 koefisiennya berarti min 3. X pangkat 2 sudah, kemudian X pangkat 1 atau X, koefisien dari X tidak ada, berarti 0 lagi. Nah, konstantanya min 1. Nah, ini kan sudah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, teman-teman harus teliti ini. Ini X pangkat 4, harusnya angka yang di sini itu ada 5 ya. Di sini hanya 3, lihat ya, 1, 2, 3, hanya 3 angka. Jadi teman-teman harus nambahi ini 0, 0 ini. Selanjutnya baru kita pakai Hornernya. Ini 1 turun ke sini ya, 1. 3 kali 1 3, tulis di sini. 0 tambah 3 3. Nah, taruh di sini ya. 3 kali 3 itu sama dengan 9, tulis di sini 9. 9 kurangi 3 6. 6 kali 3 18, tulis di sini. Nah, 0 tambah 18 sama dengan 18. Nah, karena yang ditanyakan ini hasil bagi, jadi tidak perlu mengerjakan bagian akhir, karena ini bagian akhir ini itu untuk mencari sisa. Nah, yang ditanyakan kan hasil bagi, ini tidak saya kerjakan, tidak masalah. Nah, ini langsung ketemu hasil baginya. Nah, x pangkat 3 dibagi x itu kan x pangkat 3. Jadi bentuk umumnya hasil baginya itu ini. Ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d. Pangkat 4 dibagi pangkat 1 kan pangkat 3. Nah, bentuknya ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d. 1, 2, 3, 4. 4 angka ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah sesuai kan? Nah, A-nya 1, B-nya 3, C-nya 6, D-nya 18. Tinggal diganti itu saja. Nah, karena A ini koefisien 1, berarti satunya nanti tidak perlu ditulis. Jadi seperti ini. Langsung X pangkat 3, tambah B-nya itu 3, X kuadrat, tambah C-nya 6, X plus D-nya 18. Nah, seperti ini saja ya. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Jika teman-teman masih belum paham, bisa ulangi lagi videonya. Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman, pelajari dulu materi dasar atau materi yang lebih sederhana, karena ini tadi ada jebakannya gitu ya. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan, dan lain-lain, sebagai manusia biasa harus dimaklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan lonceng. Berikan komentar positif sesuai isi video saya.
tonton juga video-video saya yang lain, jangan komentar spam, jangan komentar copy-paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.